Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zaki.pop. Kali ini saya bikin konten masak, yaitu masak roti aoka. Biasanya kan ini dimakan langsung. Saya coba masak pakai topping apa tadi? Bon cabe, krim susu coklat sama es krim. Bagaimana rasanya? Simak terus videonya. Oke, sebelum dibakar kita apa? Olesi dulu pakai margarin. Saya pakai palmia ini. Palmia. Kita ratakan dari samping sama sampingnya lagi. Ini baliknya juga. Terus sampai rata. Nah, ini sudah rata. Langsung kita bakar di sana di teflon. Oke, setelah dilumuri dengan margarin, kita bakar teflon. Cukup gunakan api kecil, jangan besar-besar nanti gosong. Nah, ini. Kita ratakan. Jos. Nah, kita balik. Wacu. Saya lama-lama ya, nanti gosong. Kita balik lagi. Oh, balik lagi. Yuk, balik lagi. Nah, udah hampir matang. Sudah hampir matang ini. Sudah. Kita tiriskan dulu biar dingin. Oke, ini ya. Sudah saya masak. Bakar. Agak gosong dikit. Kita coba rasa ini, blueberry tanpa topping ya. Nah, blueberry. Kita coba. Kenyes-kenyes. Kayak kenyal dia kayak jelly. Mantap. Good. Pakai rasa apa saja terserah, enak. Lalu kita pakai bon cabe level 15. Kita taburkan sini. Saya coba rasa coklat ini. Coklat kita taburkan di atasnya. Adidaw adidaw. Kita coba. Nus. Kasih gigit kayak apa ya, manis langsung bler pedas, mantap. Selanjutnya saya coba pakai es krim, pasti rasanya jos ya. Enggak ya, pakai topping es krim. Es krimnya pakai terserah saya pakai tamtam, pakai bubble pop atau waltz, terserah. Saya pakai tamtam buatan Indofood, rasa coklat ya. Nah, sepatunya ini guys, rasa coklat sama vanila.
mantapkan di sini. Wih, sepatunya. Okay. Wah, kelas. Ini cukup. Nah, kita letakkan. Bagaimana rasanya? Tumpuk ya bisa, tapi sini aja lah. Biar gak susah makannya. Kita coba. Garing. Sama dinginnya es krim. Yes. Sip. Lumeran coklatnya jos. Good, mantap. Udah sampai lagi. Coba rasa vanila. Wah, rasa vanila. Cara tu, saya pakai es krim. Satu-satu. Untuk topping terserah kalian mau pakai sosis atau pakai keju, susu kental manis, rasa vanila atau rasa coklat bisa. Ya pakai es krim. Jos rasanya. Rasa blueberry pakai coklat. Jos. Mau tambah lagi. Sisan saya habiskan. Yes. Taburan es krim, toppingnya es krim. Rasa blueberry. Jos. Garing. Langsung lumer, dingin. Seperti awak bakar, mau rasa apa saja, topping apa saja, terserah kalian. Mau topping sosis, keju, atau sambal apalah, terserah. Enak. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Saya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.